Satu foto hitam putih Baginda mengucuk pipi almarhum telah mencuri perhatian netizen. Baginda menulis rasa cintanya terhadap almarhum tidak pernah padam dan kekal selamanya. Kecuali cinta, tiada apa yang akan kekal selamanya, tulis Baginda. Pada 30 September 1992, Baginda telah dikurniakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultanah, Pahang Sultanah, Hajjah Kalsom Abdullah oleh paduka suaminya. Baginda dan Tuanku Sultan mempunyai seorang anak lelaki, yaitu Yang Amat Mulia Tengku Arif Temenggong Pahang Tengku Fahd Mua'adzam. Baginda merupakan istri kedua almarhum Sultan Ahmad Shah, selepas almarhum Tengku Ampuan Afzan yang mangkat akibat kanser pada tahun 1988. Cik Puan Besar Hajjah Kalsom berkahwin dengan Sultan Ahmad Shah pada 14 Mac 1991. Baginda kemudiannya dikurniakan gelaran Yang Mulia Cik Puan Kalsom.